Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa. Masih dengan saya Josian dan kali ini saya akan share kepada teman-teman ya cara trading singkat ya, express di toko kripto ya. Dalam hal ini kita akan cek TKO, token TKO ya. Nah, sebelum kita pelajari, teman-teman boleh terlebih dahulu untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang yang paham dan mengerti tentang aset kripto, aset masa depan. Oke, teman-teman semua. Nah, langsung aja ya. Di sini saya mau share kepada teman-teman di tanggal 28 kemarin saya ada beli TKO ya sebesar di harga 40.000 dan saya belinya 8 unit ya, 8 TKO itu total biayanya adalah 320.000 ya teman-teman ya. Mungkin beberapa dari teman-teman tanya, wah kok kecil? Jangan lihat kecilnya teman-teman ya, tapi strateginya dulu supaya kalau nanti udah makin paham teman-teman berani gitu untuk memasukkan uang yang lebih besar lagi ya. Yang penting belajar dulu profit cuan untung ya. Oke teman-teman, nah di tanggal 28-nya itu sore ya, ini dalam jangka waktu sekitar 2 atau 3 jam saya lupa, itu naiknya udah sampai 13% sebenarnya. Cuman saya ada kegiatan keluar jadi nggak tereksekusi gitu ya teman-teman ya. Akhirnya apa akibatnya ya, terlewat jadi dia turun lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini TKO BIDR gitu ya. Nah, di sini ya teman-teman lihat grafiknya. Jadi kemarin saya ada sempat beli dia di bagian mana ya? Saya lupa persisnya di sini, sekitar sini ya. Saya belinya di sekitar sini. Ini ya. Sudah sempat naik dulu dia. Saya lupa di jamnya itu. Oh, ini ya. Di sini. Jadi saya belinya di sini. Di sini sempat saya beli di sini terus kemudian sempat naik. Saya lupa ini agak di mana ya saya belinya. Oh, di sini. Di sini terus sempat naik terus kemudian turun lagi teman-teman. Ya, nih saya ulangi ya. Jadi saya belinya di daerah sini, sempat naik ya, terus kemudian turun lagi baru kemudian dia naik dan akhirnya saya jual di 45.500 ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman bisa lihat di bagian dompet saya pesanan ini ya, riwayat pesanan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi saya beli di harga 40.000, saya jual di ini ya. Jual ya. Nah, itu di harga 45.500 ya. Jadi dapatnya itu kalau secara hitungan ya kira-kira seperti ini ya. Saya beli 40.000, jualnya di harga 45.000, dapatnya untungnya 44.000. Jadi persentasenya sekitar 13,8% ya, 13,7 sekian gitu ya. Nah, ini keuntungannya. Nah, ini sebetulnya boleh dibilang lumayan gede loh teman-teman, lumayan ya, lumayan. Karena lebih dari 10% ya teman-teman. Jadi bayangkan sekarang tinggal terserah teman-teman sih, kalau misalnya Anda punya modal yang cukup besar, misalnya ya, Anda mau beli misalnya di sini 100 gitu. 100 jumlahnya terus kemudian Anda jual juga 100 gitu ya. Nah, ini kan gede ya teman-teman. Jadi Anda dengan modal yang sebegini besar 4 juta ya, dapatnya itu sekitar 500 ribuan, 550.000. Jadi tergantung dari modal Anda sendiri, intinya seperti itu. Semakin sedikit modal Anda ya kecil juga, walaupun persentasenya besar tapi hasilnya tetap kecil. Misal nih Anda cuma beli 2 TKO gitu 100.000 gitu ya. Nih sama-sama 13% tapi Anda cuma dapatnya 11.000 teman-teman. Gitu ya, udah capek ngerjainnya, capek analisa, walaupun dapat 13% ya hasilnya cuma 11.000 gitu. Tapi kalau misalnya Anda belinya seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya 50 aja deh. Kalau 50 kan modal 2 juta tuh, jual 50 juga lumayan tuh 275. Hitungannya kemarin sampai hari ini doang gitu. Dapat 275.000 itu keren, mantep. Jujur aja itu mantep. Ya, ini cukup oke. Kalau lebih dari 10% itu lebih dari cukup teman-teman. Ya, yang penting teman-teman bisa menganalisa profit konsisten ya. Terus putar-putar sehingga akhir nanti profitnya itu bisa lebih besar lagi. Sip, itu aja ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share
ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mengerti tentang aset kripto, aset masa depan. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Bye-bye.